Tahun ini mau bisnis online, tapi bingung mau jualan apa? Saya mau kasih tahu kamu bocorannya tentang 5 produk jualan online yang bisa laris. Tapi sebelumnya di-like dulu ya, supaya kamu gampang ingetnya nanti. Ini dia 5 ciri produk bisnis online yang laris. Yang pertama, manfaat dari produk ini harus jelas. Contohnya kayak makanan. Kalau makanan ini gampang banget, jelas banget kalau dimakan enak gitu. Atau gadget, dan kemudian kosmetik, fashion, dan lain sebagainya ya. Jadi yang pertama itu adalah manfaatnya jelas. Yang kedua, mudah dijelaskan penggunaannya. Artinya apa? Ini gampang untuk dimengerti. Contohnya kalau misalnya gadget, gadgetnya perlu diapain? Perlu dibuka, ditutup. Kalau makanan dibuka, direbus, kemudian tinggal dicampur dengan bumbunya, dimakan, something kayak gitu. Jadi gampang banget untuk ngejelasinnya. Selanjutnya adalah branding yang bagus dan jelas. Branding ini memang nggak cuma logo, tapi kamu mesti punya logo, oke? Ada warna yang dominan, dan kemudian ada temanya, kemudian target market yang jelas. Karena kenapa? Kalau brandnya bagus dan jelas, artinya dapat meningkatkan trust calon customer Anda. Ciri selanjutnya adalah produknya bisa masuk ke dalam tren. Kalau lagi ada tren yang lagi hype, contohnya misalnya kayak pemutih, atau misalnya kayak pelangsing, kemudian contohnya misalnya kayak makanan yang pedes banget, yang lagi ngetren, yang lagi diomongin sama artis, nah itu bagus banget ya. Jadi selanjutnya adalah harga harus sesuai dengan target market. Maksudnya apa? Harganya nggak bisa kemahalan dan kemurahan. Jadi disesuaikan dengan target marketnya. Kalau target market kamu misalnya kelas B, ya harganya kelas B. Kalau target market kamu kelas A, ya harganya harus kelas A juga. Jadi seimbang. Jadi sesuai dengan target marketnya. Menurut kamu ciri mana yang paling penting? Share di komen ya. Like jika suka, share jika bermanfaat.